Hai teman-teman, hari ini aku membantu ayah membuat buku aku. Oke. Pertama-tama tembok kita bor, sebelum bor ingat biar nggak meleset. Titik yang akan kita bor, kita luka sedikit pakai paku beton. Perlu ditandai ini. Kan kita dibor. Membuat rak sendiri. Inilah kegiatan positif dari PSBB yang dilakukan sama ayah dan Dinsi. Itu dimasukin apa ya? Freezer namanya. Oh, dikasih freezer supaya kita tidak harus memaku, tapi pakai paku ulir. Oke, paku ulir ya, sekrup. Guys. Atau sekrup. Apa aja ya? Nanti dulu. Iya, iya nanti dulu. Wah, Mas Den mau bantu ayah membuat rak sendiri. Untuk merapikan ruang atas depan yang selama ini berfungsi jadi gudang. Jadi ruang kerja bunda. Sampah malah melihat. Coba pukul. Nah, pasti mau bantu. Dibuatnya dari apa ini papannya ya? Papan bekas palet. Nah, ini papan-papannya. Kita cari yang hemat aja. Tidak perlu triplek yang baru, tapi papan bekas palet. Murah loh. Satu lembar ini ukurannya berapa ya? 30 kali 90 cm, harganya hanya 10.000 satu lembarnya. Bayangkan kalau beli satu lembar bisa 200.000. Nah, bayangkan jika kita beli satu lembar yang lebar bisa hampir 200.000. Ini ketebalannya 18 mili atau 1,8 cm. Lumayan hemat ya. Bekas pakunya masih ada. Ya, nih bekas-bekas pakunya masih ada. Tinggal dibuka aja. Sama seperti baru nanti ketika dicat atau bisa di finishing dengan dilapisi apa namanya itu ya? Lapisan yang seperti wallpaper itu ya. Iya. Wah, ini ada asisten cilik sudah siap selalu membantu. Ya, hasil dari kreasi ayah dan Ninci tadi sore. Bisa dipakai buat rak buku. Rak buku anak-anak yang setelah pindahan belum pernah dijamah lagi.
Lumayan ya, boleh ditiru. Memanfaatkan waktu di rumah aja dengan kegiatan positif dan bermanfaat.